tinggal diangkat, siapkan di mangkok. Cantik banget kan, kelihatannya enak banget. Hari ini kita mau masak kari. Tuh bahan-bahannya, bawang bombay, wortel 1, kentangnya 2 biji. Ini bumbu karinya. Terus dicampur sama daging sapi. Kalau di rumah nggak ada daging sapi, pakai daging ayam. Tapi kalau nggak ada daging ayam juga, ya pakai sayur ini aja yang 3 macam ya. Oke, mari kita potong-potong. Udah mau matang, udah lembek, terus kentangnya juga udah lembek. Sekarang kita masukin bumbu karinya.
udah aku cicip, udah pas rasanya. Terus kentangnya udah mateng, wortelnya juga udah mateng. Sekarang kita masukin daging sapinya yang dipotong kayak gini, kotak-kotak. Diaduk, mendidih, didiamkan, tutup ya, matiin apinya, diamkan 5 menit. Nah, ini udah 5 menit ya, sekarang dibuka. Kenapa 5 menit? Biar daging satenya aja nggak keras. Tuh, kalau kelamaan nanti daging sapinya itu keras, jadinya ntar nggak enak. Tuh kan, jadinya lembut nanti, lembut ini. Tuh. Cicip. Apa tuh?